Yo, hello, balik lagi di channel aku Veteran Yudhistira. Dan kali ini kita bakal kasih lagi tutorial redstone buat kalian, yaitu caranya membuat meriam yang paling simple di Minecraft, temen ya. Tapi sebelum kita buat meriamnya, gua mau saranin lagi tuh buat kalian yang belum subscribe, nonton tapi nggak subscribe coy ya. Dan menurut YouTube Studio teman-teman, 79% dari kalian tuh nonton tapi nggak subscribe teman-teman ya. Oke, perbaikin itu, kita bisa ngalahin Night D coy. Buktikan kita bisa mengalahkan Night D. Kita akan menuju 0% yang nggak subscribe teman-teman ya. Oke, makanya subscribe dan klik tombol like sebanyak-banyaknya untuk mendukung gua. Dan mungkin langsung aja kita ke tutorialnya teman-teman ya. Dan oke, teman-teman, jadi di sini kita udah mempunyai satu meriam yang sangat cukup simple. Jadi kita hanya perlu menekan button di sini teman-teman. Kita tekan seperti ini, boom. Dan dia bakal muncul di sini seperti ini, boom. Oke, dan itu dia bakal ke bawah langsung hancur dah ya. Wadaw teman-teman, dan mungkin langsung kita ke tutorialnya teman-teman ya. Oke, jadi bahan-bahan yang kalian perlukan di sini adalah 4 stack TNT, atau bisa kalian bagi seberapa pun, yang penting kalian punya 4 bagian TNT teman-teman. Slab terserah kalian, redstone dust, water bucket, redstone torch, oak button, dan 4 dispenser teman-teman. Oke, jadi pertama hal yang kalian harus lakukan adalah taruh apalagi dispenser berhadap-hadapan 3 seperti ini teman-teman. Oke, salah nih. Oke, seperti ini teman-teman. Dan kalian taruh lagi di atas yang di sini, kalian taruh yang namanya dispenser seperti ini. Ke yang belakangnya kita hancurin aja seperti ini. Ya, jadi seperti ini aja lah ya, teman-teman. Oke. Dan kita taruh slab di sini, terserah kalian mau taruh di sini, gua taruh 3, teman-teman. Dan kalian taruh di dalam situ, di situ, teman-teman. Kalian taruh yang namanya water bucket, teman-teman, seperti ini. Oke. Ini gua hancurin aja supaya nggak mengganggu teman-teman ya. Dan kita bakal isi dulu semua pakai TNT seperti ini teman-temannya. Oke, kalian isi semua pakai TNT. Dan terserah kalian itu mau berapa TNT-nya teman-teman. Yang penting semuanya terisi deh. Oke, kita bakal masuk ke sistem redstone-nya teman-teman. Oke. Jadi pertama hal yang kalian harus lakukan adalah menaruh redstone torch di atas dispenser yang di belakang di sini teman-teman. Kalian taruh seperti di boom. Nah seperti itu teman-teman. Lalu, aduh, gua lupa lagi, coy. Nah, oke, teman-teman, tadi ada kesalahan mendadak, yaitu kita taruh TNT-nya pertama, teman-teman. Seharusnya gua itu taruh TNT-nya itu di dalam mereka ini, seharusnya terakhir, teman-teman ya. Oke, maafin gua, tadi ada kesalahan. Oke, tadi kan gua udah jelasin tadi seperti ini dan ini masih kosong ya, teman-teman. Gua belum taruh apa-apa. Oke. Jadi teman-teman, kalian perlu taruh redstone lagi di sini 1 dan 2 seperti ini teman-teman, oke? Dan kalian taruh yang namanya di sini, kalian tempel yang namanya button seperti ini. Dan yang terakhir, teman-teman, kalian tinggal taruh yang namanya TNT. Dan maaf banget, tadi gua taruh TNT-nya duluan, coy. Wadaw. Makanya meledak duluan dia kan. Oke, jadi langsung aja kita coba di sini teman-teman. Dan ini udah jadi, gua udah taruhin semua teman-teman ya, oke? Kita tes aja teman-teman seperti ini, boom. Oke, boom seperti ini, dia bakal menyala dan boom. Oke, ini udah berhasil teman-teman, dia bakal langsung menembakkan TNT walaupun ini teman-temannya pendek gitu ya, gak apa-apa ya, boom. Dan ini udah jadi teman-teman. Dan mungkin untuk tutorial redstone gua cukupin sampai di sini aja teman-teman ya. Dan oke, teman-teman, mungkin sebelum kita akhiri videonya, seperti yang gua bilang di awal tadi, 79% dari kalian itu nonton gua tapi nggak subscribe coy. Makanya subscribe dulu sebelum kalian menonton video ini. Ayo kita bisa kalahkan Night di dalam persen-persenan itu teman-teman ya. Oke, dan namaku Veteran dan bye-bye teman-teman.